Hingga awal tahun 2023 ini, para penjual pupuk pertanian masih mengeluhkan sepinya pembeli. Hal ini dikarenakan harga berbagai jenis pupuk yang masih mahal. Sejak harga pupuk melejit naik, penjual pupuk pertanian di Kota Kuala Tunggal kian tak menentu. Biasanya para petani rutin membeli berbagai jenis pupuk pertanian untuk kebutuhan lahan kebun mereka, namun ketika harga pupuk naik, penjualan pupuk pertanian kian sepi pembeli. Hal ini seperti diungkapkan Lamsur, salah seorang penjual pupuk pertanian di Kuala Tunggal. Ia mengatakan akibat harga pupuk pertanian yang masih mahal, ia bahkan tidak berani untuk menstok pupuk. Sebab kenaikan harga mencapai 100%, yang mana biasanya harga pupuk jenis NPK Mutiara yang sebelumnya di harga Rp350.000, saat ini naik menjadi Rp800.000 per karung. Dan pupuk urea non-subsidi sejumlah Rp250.000, saat ini mencapai Rp670.000. Kenaikan harga pupuk tersebut pun cukup fantastis, sehingga membuat penjual pupuk menjadi merugi dan menjadi sepi pembeli. Ya, kayaknya berdasarkan informasi ada penurunan harga, tapi kan untuk tahun yang lalu kan masih ada stok pupuk yang lalu. Sehingga untuk tahun ini belum ada lah orderan atau PO kayak perusahaan pupuk kan. Nah, karena kita lihat belum ada keseimbangan antara petani yang naik ini kan hampir petani sawit saja, tapi petani komoditi lain misalnya macam petani pinang belum ada perubahan harga sampai saat ini. Kelapa juga belum ada signifikan betul harganya, masih di harga angka 1.250 per kilo kan, sampai 1.500. Jadi kelihatannya untuk petani sawit ada permintaan pupuk sudah sedikit, walaupun tidak banyak, ada. Nah, tapi untuk petani yang lain, belum. Meski demikian, para penjual pupuk pertanian di Kota Kuala Tunggal tak mampu berbuat banyak, sebab ini terjadi di seluruh Indonesia. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.